Wah, ibadah online kita sudah mau dimulai. Yuk persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Halo adik-adik kelas Madya Gereja Yesus Jati. Wah, hari ini Cici sangat bersuka cita karena bisa kembali berhari Sabat. Wah, adik-adik di rumah sudah pada duduk manis ya? Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, bersyukur ya pada zaman ini dengan kemajuan teknologi kita bisa bertemu secara online. Adik-adik yang di rumah, dimanapun adik-adik berada, bisa lihat Cici sekarang dan kita bisa beribadah bersama-sama. Yuk, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita berdoa. Kita berdoa, doanya akan Cici pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh kembali berikan kepada kami, sehingga kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah ibadah kami, agar kami bisa mengikutinya dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mulai puji-pujian kita pada hari ini. Kita mau naikkan pujian yang pertama dari AFM Madya nomor 31, Hitunglah Berkatnya. Adakala kesusahan menimpa, adakala cemas putus harapan. Bila kau menghitung semua berkatnya, pasti kau terhibur dan selalu gembira. Hitunglah semua berkatnya, ingatlah semua berkatnya. Berkat Tuhan, hitunglah semua, pastilah kau terhibur selalu gembira. Ada kala kesusahan menimpa, ada kala cemas putus harapan. Bila kau menghitung semua berkatnya, pasti kau terhibur dan selalu gembira. Hitunglah semua berkatnya, ingatlah semua berkatnya. Berkat Tuhan, itulah semua, pastilah kau terhibur selalu gembira. Ya adik-adik, banyak yang bisa kita syukuri dengan kondisi kita pada hari ini adik-adik. Kita bisa selalu mengucap syukur atas kebaikan yang kita rasakan setiap harinya. Adik-adik bisa makan, adik-adik bisa beribadah, adik-adik bisa bersekolah secara online. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Biarlah kita selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian dari AFM nomor 40, Kala Iblis Bujuk. Adik-adik masih ingat nggak video yang ini? Nah, coba masih ingat nggak ya lagunya seperti apa? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian. Oke, gerakan ya. Kala Iblis Bujukku kata tidak, kala Iblis bujukku kata tidak, kala Iblis bujukku kata tidak, karena aku tentara Kristus. Yesus panggil ikutku kata ya, Yesus panggil ikutku kata ya, Yesus panggil ikutku kata ya, karena aku tentara Kristus. Wah, adik-adik masih ingat ya semuanya ya? Wah, iya, kita mau mengingat bahwa di pujian itu dikatakan kita mau tetap mengikuti Tuhan Yesus dimanapun kala Tuhan memanggil kita untuk mengikuti dia. Tapi kalau ada bujukan iblis, kita mau katakan apa? Katakan tidak ya, kita tidak mau menuruti bujukan iblis. Yuk, kita mau nyanyikan sekali lagi ya. Yuk. Kala iblis bujukku kata tidak, kala iblis bujukku kata tidak, kala iblis bujukku kata tidak, karena aku tentara Kristus. Yesus panggil ikutku kata ya, Yesus panggil ikutku kata ya, Yesus
percaya karena aku tentara Kristus. Nah, wah hebat adik-adik bisa mengingat lagu itu ya. Semoga dengan lagu ini kita semakin ingat akan tekad kita untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita mau belajar satu lagu baru dari ASM nomor 23, Aku Mau Lebih Cinta Pada Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu lagunya seperti apa, kita dengerin dulu ya. Seperti itu adik-adik, bisa ya? Sekarang kita mau nyanyikan bersama-sama. Siap? Pujian ini sangat bagus ya. Di sana dikatakan bahwa aku mau lebih cinta pada Tuhan. Jadi adik-adik dan juga Cici, kita mau semakin mencintai Tuhan Yesus ya setiap hari, dan cintanya semakin dalam ya adik-adik. Dan maka Tuhan juga akan mencintai kita setiap hari jika kita mau mendekat pada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa membaca firman-Nya setiap hari, juga kita bisa beribadah. Itulah hal-hal yang disenangi oleh Tuhan, hingga kita bisa merasakan ajaib kasih-Nya dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau menyanyikannya lagi ya, kita nyanyikannya dua kali. Yuk, kita menyanyikan bersama-sama. Belajar pakai gerakannya ya adik-adik. Nah, dari kalimat pertama, ku mau lebih cinta Tuhan. Ya, terus tiap hari, ya, tiap-tiap hari makin semakin dalam. Nah, baris kedua juga sama. Ku mau lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari makin semakin dalam. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, dia
Makin cintaku tiap hari dekatnya. Lalu ajaib kasihnya, ya, ajaib kasihnya dalam hatiku. Ku mau lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari semakin dekat Tuhan. Ya, gampang ya. Jadi, yuk kita cobain, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Cinta Tuhan tiap-tiap hari makin semakin dalam. Ku mau lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari makin semakin dalam. Semakin cintaku tiap hari dekatnya, ajak kasihnya dalam hatiku. Lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari semakin dekat Tuhan. Sekali lagi, ku lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari makin semakin dalam. Ku mau lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari makin semakin dalam. Ya, makin cintaku tiap hari dekatnya, ajak kasihnya dalam hatiku. Ku mau lebih cinta Tuhan tiap-tiap hari semakin dekat Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah kita diingatkan untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan kita akan mencintai Tuhan lebih dalam lagi setiap harinya. Nah, puji-pujian kita sampai di sini, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembali berdoa, doanya dalam hati, mari kita berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, kita hari ini bisa beribadah. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama berdoa di dalam hati, yuk kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menaikkan pujian. Kita sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari AFM Madya nomor 25 di luarnya. Kita nyanyikan dua kali ya. Datanglah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan lanjut cerita firman Tuhan kita. Hari ini ceritanya terambil dari kisah sebuah tokoh. Tokoh ini adalah seorang nabi. Nah, adik-adik pasti banyak tahu nabi-nabi yang ada di Alkitab. Nah, hari ini ceritanya tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini
ini dulunya tinggal di sebuah tempat bernama Anatot. Yeremia tinggal dan tumbuh bersama keluarganya dengan ayahnya itu seorang imam. Ayahnya bernama Hilkia. Saat Yeremia itu sebelumnya diutus sebagai seorang nabi, ia itu masih sangat muda. Saat itu firman Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan katakan, Yeremia, aku akan menjadikan engkau, mengangkat engkau menjadi seorang nabi. Namun Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini masih sangat muda. Saya gak pandai berbicara, Tuhan. Saya merasa diri saya gak layak untuk menjadi seorang nabi. Yeremia berkata seperti itu. Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya Yeremia menolak perintah Tuhan itu? Mungkin ya, di dalam pikiran Yeremia saat itu, sebagai seorang nabi itu sangat sulit. Mungkin dia banyak pertimbangan di dalam pikirannya. Mungkin di saat ia menjadi seorang nabi, ia bakal dianiaya. Atau mungkin, wah jadi seorang nabi tuh sulit. Orang-orang gak bakal percaya dengan perkataan-perkataannya. Mungkin Yeremia merasa dirinya gak layak untuk menjadi seorang nabi. Sehingga ia akhirnya menolak Tuhan menjadikan dia seorang nabi. Nah, setelah itu Tuhan berkata kepada Yeremia, tenang Yeremia, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Engkau akan pandai berbicara, engkau akan menjadi pembawa pesan-pesanku untuk bangsa-bangsaku. Setelah itu, Tuhan mengulurkan tangannya ke atas mulut Yeremia. Kemudian Tuhan memberkati Yeremia dan menjadikan dia seorang nabi. Nah adik-adik, saat itu akhirnya Yeremia menjadi seorang nabi. Nah nabi itu kan adalah orang yang menerima pesan-pesan Tuhan. Kemudian pesan-pesan Tuhan itu ia sampaikan kepada orang lain, kepada bangsa-bangsanya. Nah saat itu nabi Yeremia bersama bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, Tuhan ingin sampaikan pesannya melalui nabi Yeremia. Tuhan ingin menyampaikan firman-firmannya kepada bangsa Israel. Nah, pada suatu hari Tuhan sampaikan pesan itu kepada nabi Yeremia. Nah, sebelum masuk kepada pesan Tuhan kepada nabi Yeremia, kita akan simak nih apa pesan Tuhan kepada nabi Yeremia. Kita sama-sama saksikan ya. Yeremia adalah seorang nabi yang setia dan taat kepada Tuhan. Nabi Yeremia telah dipilih Tuhan saat dia masih muda. Nah, suatu hari, saat Nabi Yeremia sudah besar, Tuhan berbicara kepadanya. Pergilah ke rumah tukang kayu. Di sana aku akan menyampaikan pesan-pesanku. Lalu, Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk dan melihat apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. Tukang periuk sedang membentuk tanah liat yang ia miliki. Ia sangat memperhatikan setiap detailnya. Apabila tanah liat yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, ia membentuknya kembali menjadi tanah liat yang lain, sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu Tuhan menyampaikan pesannya kepada Nabi Yeremia agar pesan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata, Hai umatku, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian juga kamu di dalam tanganku. Jika pada suatu waktu aku memutuskan untuk meruntuhkan serta menghancurkan suatu bangsa, lalu aku melihat bangsa itu bertobat dari dosanya, maka aku akan membatalkan niatku itu. Namun sebaliknya, jika bangsa itu tidak taat dan melakukan hal-hal yang jahat, maka aku akan menghancurkan bangsa itu. Sekarang, katakanlah kepada orang-orang Israel bahwa aku sedang menyiapkan hukuman untuk mereka. Suruhlah mereka menghentikan cara hidup mereka yang berdosa itu. Mintalah mereka untuk memperbaiki kelakuan mereka. Itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel
melalui Nabi Yeremia. Nah, tadi adik-adik udah lihat ya pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tadi tuh dilihat ya ada orang yang duduk, terus dia depannya ada tanah liat, terus tangannya muter-muterin tanah liat. Siapa itu adik-adik? Ya, dia adalah tukang periuk. Tukang periuk tugasnya adalah membentuk tanah liat menjadi sebuah karya-karya yang indah. Ada vas bunga, ya karya-karyanya tuh ada keramik, kemudian ada guci, terus piring, gelas, dan banyak lainnya. Mungkin barang-barang itu juga ada di rumah adik-adik. Nah, ilustrasi tadi menggambarkan tukang periuk sebagai Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan kepada Nabi Yeremia bahwa tukang periuk dapat melakukan apapun kepada tanah liatnya menurut cara pandangnya, menurut maunya si tukang periuk. Tanah liat tadi digambarkan sebagai bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel ini menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan. Tuhan ingin membentuk dan memproses bangsa Israel menurut cara pandang dan menurut maunya Tuhan. Tukang periuk punya kehendak atas tanah liatnya, jadi dia bisa melakukan apapun kepada tanah liatnya. Misalnya ya, hari ini saya mau bikin vas bunga deh. Ah, hari ini saya mau bikin gelas. Nah, semuanya itu atas kehendak tukang periuk. Apakah bisa tanah liat protes pada tukang periuk? Gak bisa ya adik-adik. Tanah liat gak bisa protes sama tukang periuk. Misalnya ya, ah hari ini saya gak mau jadi vas bunga, saya mau jadi piring. Atau hari ini saya gak mau jadi piring ah, saya maunya jadi gelas. Nah, gak bisa ya adik-adik. Tanah liat gak bisa protes kepada tukang periuk. Nah, dari hal ini Tuhan ingin mengajarkan kita. Tuhan ingin memproses kehidupan kita, membentuk kita menurut cara pandangnya Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin mengajarkan kita dari pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia ini. Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita alami saat ini. Nah, saat ini kan kita lagi mengalami sebuah pandemi, ya. Semua orang atau juga mungkin adik-adik ngerasa takut atau mungkin ngerasa kesulitan menghadapi semuanya ini. Dengan adanya pandemi ini, jadinya banyak aturan ya adik-adik. Nggak boleh keluar rumah, harus di rumah, ya. Terus harus jaga jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan, banyak hal-hal yang membuat kita jadi ngerasa sulit, membuat kita jadi ngerasa banyak keluhan, ya. Mungkin adik-adik ngerasa, ah bosen nih di rumah, ah bosen belajarnya online, gak bisa ketemu teman-teman, ya. Semua banyak keluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, dari hal ini kita mau belajar bahwa Tuhan ingin kita bersyukur atas apa yang kita alami saat ini. Mungkin saat ini kita ngerasa gak enak, ngerasa menderita, ngerasa banyak kesulitan. Tapi Tuhan mau kita bersyukur. Nah adik-adik, dari kesulitan yang kita alami saat ini, ada gak sih hal yang bisa kita syukuri? Pasti banyak yang bisa kita syukuri. Misalnya hari ini masih bisa diberi kita masih bisa bernafas, ya, itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Kita masih bisa sekolah, ya, walaupun gak bisa tatap muka dengan guru, dengan teman-teman, tapi bisa belajar melalui berbagai aplikasi, melalui berbagai teknologi saat ini, ya. Itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Kemudian kita masih bisa berkumpul bersama keluarga, itu juga sebuah hal yang bisa kita syukuri. Nah, ya, hari ini kita banyak belajar nih adik-adik. Kita mau belajar bahwa Allah berkuasa menjadikan kita seperti apa yang dikehendakinya. Bagian kita sebagai manusia yang harus kita kerjakan adalah
bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama baca dan hafalkan ya ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan hari ini terambil dari Roma 9 ayat 20b. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Sekali lagi ya, kita sama-sama ingat dan hafalkan ayat ini. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup nih dengan satu pujian ya. Kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita bangkit berdiri, adik-adik. Kita sama-sama menyanyikan pujian yang tadi, ASM Madya nomor 25, Di Luarmu. Kita nyanyikan dua kali ya. Di luarmu Tuhan menunggu, jangan tutup pintu hati. Dia ketuk, kau dengarkan, segera undang dia masuk. Di luarmu Tuhan menunggu, jangan tutup pintu hati. Dia ketuk, kau dengarkan, segera undang dia masuk. Kita tetap berdiri, berdoa, Cici pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami dapat kembali beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar saat ini dapat bertumbuh di dalam hati kami dan adik-adik dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami belajar hari ini kisah tentang Nabi Yeremia yang menerima pesan dari Engkau. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami dan kami percaya Tuhan, kehendak-Mu atas kehidupan kami adalah yang terbaik. Untuk itu kami harus selalu senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan atas apa yang kami alami dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya.